Hasil sementara, pertandingan semifinal, Denmark Open 2024, hari Sabtu, 19 Oktober. Di semifinal tunggal putri, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk retired saat melawan unggulan pertama asal Korea, An Se-yong, saat kedudukan skor 20-22 dan 12-12. Di semifinal tunggal putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani, harus kalah dari unggulan kedua asal Cina, Wang Zi, dengan skor 20-22 dan 14-21 dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di babak final tunggal putri, An Se-yong akan melawan Wang Zi. Rekor pertemuan 8-2 untuk keunggulan An Se-yong. Di semifinal ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Chunman, Teng Suet dengan skor 21-23, 21-19 dan 21-19 dalam durasi 1 jam 20 menit. Selanjutnya di babak final ganda campuran, Feng Yanze, Huang Dongping akan menunggu pemenang antara Kim Wonho, Jong Naen atau Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di partai selanjutnya, Kim Wonho, Jong Naen akan melawan ganda campuran Cina, Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Rekor pertemuan 0-2 untuk keunggulan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin. Di partai kelima, Rin Iwanaga, Kien Nakanishi akan melawan Baek Hana, Lee Sohee. Rekor pertemuan 0-6 untuk keunggulan Baek Hana, Lee Sohee. Di partai keenam, Liang Weikeng, Wang Chang akan melawan Chen Boyang, Liu Yi. Rekor pertemuan 1-0. Di partai ketujuh, Liu Shengshu, Tan Ning akan melawan Nami Matsuyama, Chiharu Shida. Rekor pertemuan 2-3. Di partai kedelapan, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto akan melawan Kim Astrup, Anders Karup Rasmussen. Rekor pertemuan 3-4. Kenta Nishimoto akan melawan Anders Antonsen. Rekor pertemuan 4-9. Dan Alex Lanier akan melawan Koki Watanabe. Rekor pertemuan 1-1.